Pernahkah kerabat Nara bertanya apa bedanya optimis dan optimistis? Optimis merupakan nomina yang berarti orang yang penuh harapan. Sebaliknya, optimistis merupakan adjektiva yang berarti penuh harapan. Jadi gampangnya, optimis itu orangnya, optimistis itu sifatnya. Contoh kalimatnya, saya merupakan optimis. Saya optimistis, orang-orang Indonesia akan dapat membedakan di yang dipisah dan di yang dirangkai. Nah, sekarang sudah tahu apa bedanya optimis dan optimistis ya? Ikuti Nara Bahasa di media sosial lainnya dengan nama pengguna Nara Bahasa.